hari ini. Nanti hari kemerdekaan Mbak ada kegiatan apa sih? 17 Agustus? Iya. Boleh dibahas ini kita? Mau lomba apa gitu? Aku udah di booking sama mama aku. Katanya kayak, "Hey, kamu weekend join kemana-mana ya?" Hah, ada apa nih, Bu? Iya, kamu weekend ikutan lomba yuk sama ibu-ibu komplek. Jadi lomba di komplek. Oke deh. Lomba apa jadi? Aku enggak tahu, tapi aku excited banget untuk ikutan lomba. Soalnya udah lama kan enggak ada. Maksudnya aku enggak ikutan lomba-lomba 17-an gitu. Jadi kayak very look forward buat merayakan 17 Agustus. Paling suka lomba apa sih? Tarik tambang. Sekolah ya, SMP ya. Keren banget. Karena tarik tambang seru banget loh. Tarik tambang. Terus kalau dulu tuh beda sekolah, beda-beda lagi gue ininya main gamenya. Tapi tarik tambang selalu jadi favorit sih. Yang apa sih yang kelereng, terus atau enggak kayak lari masukin bendera, jadi benderanya pakai sedotan atau bendera gitu, lari gitu. Terus ada juga kayak apa namanya kayak tunjuk bakat gitu, itu juga ada. Terus apalagi kalau di sekolah kan lebih seru ya, kayak ada dekor kelas. Jadi alhamdulillahnya ya kebetulan pekerjaan atau profesi yang aku jalani ini banyak ke daerah-daerah berbagai tempat di Indonesia, dan di mana kalau setiap aku diberi kesempatan untuk datang ke daerah-daerah Indonesia ini, itu tujuan utamanya itu adalah makan. Karena kayak suka aja gitu eksplor makanan, terus kayak ada bentuk-bentuk yang aneh, terus kayak ternyata bahannya juga bahan yang kayak kan gimana bisa dimakan. Jadi it's very interesting, dan menurut aku makanan juga part of budaya dari suatu negara, identitas juga sih menurut aku. Mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi negara yang lebih bermusyawarah, yang lebih bisa menghargai keberagaman, yang lebih bisa mencintai masyarakatnya sendiri dari lapisan manapun, dari suku manapun, dari apapun gendernya, dari manapun asalnya, dan dari bentukannya yang bermacam-macam. Menurut aku kita harus bisa lebih appreciate gitu, diversity-nya gitu. Karena kan ya balik lagi, our roots, akar kita, sejarahnya way back sebelum ada kita tahu penjajahan dari Belanda. Sebelum itu kan kita juga udah beragam, satu kesatuan ini, nusantara kita gitu.